Oke, sekarang kita udah sampai di stasiun MRT. Kita mau naik MRT. Happy birthday to you. Be creative, inspiring, sangat baik sama orang. Oke, selamat pagi. Hari ini 11 November 2019. Oke, aku tuh mau bikin kejutan ya buat Andika. Rencananya gini, malam kita udah ngasih kado dan anak-anak udah bangun jam duluan tuh udah. Nah, rencananya hari ini kita akan keliling naik MRT terus ke satu mall. Oke, dandanan seperti orang tua, nenek-nenek dan kakek-kakek. Terus setiap orang yang kenalin nanti di sana, pokoknya ada yang kenal kita, kita akan kasih uang senilai umurnya Andika. Makanya kita pengen bikin setidak dikenalin mungkin. Oke. Nah, Andika tahunya hanya itu toh, hanya keliling mall, terus makan siang, terus nonton, udah pulang. Tapi ternyata aku tuh udah bikin kejutan baru. Nanti kalian lihat apa aja kejutannya. Oke. Pas kita masuk ke bioskop itu ada kejutan, terus nanti malam juga ada kejutan dan dia tidak tahu sama sekali, yang soalnya aku, anak-anak dan tim dari YouTube. Nah, oke, kita mulai saja nih. Tahu bukan disenangin, disusahin. Kali sekali ya, kan udah dikasih kado, jadi hari ini aku kerjain. Jadi kakek-kakek. Kenapa? Ini papa. Udah jadi kakek-kakek dan oma-oma. Siap. Apa-apa bule, sudah siap kita menggebrak Jakarta. Semoga sih gak dikenalin. Ntar gue ambilin parfum aja, yang parfum beli nama. Gak usah, kita beli dulu sekarang, doang, dan coba. Oh iya. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar. Let's go! Capek. Bukan begitu kalau kakek-kakek. Pokoknya sekarang hari ini kita akan buktikan. Gak begitu. Kita akan buktikan nanti kalau kita setua ini apakah masih terus-terusan berjalan bergandengan tangan, seiring, seia sekata. Ya, nanti jalannya juga harus begitu ya. Jalannya gini ya, jalannya gini ya. Oke, kalau di mana-mana orang ulang tahun itu kan happy-happy, sekarang kita kerjain dia. Kita mau ke satu mall, mau makan, mau nonton, mau pacaran, tapi dalam baju seperti ini. Terus kalau ada yang kenalin, sekali lagi kita akan kasih uang tunai senilai 330.000. 33 tahun kan umur lo, ya Allah. Udah 33 ya? 330.000. Ini akan tayang besok sih. Oke, langsung aja. Yuk kita jalan. Kupu ada yang mau diomongin? Nggak ada. Ayo. Nggak ada. Let's go. Oke, sekarang kita udah sampai di stasiun MRT dekat rumah. Kita mau naik MRT. Ya. Kita lihat aja sepanjang perjalanan ada yang kenalin kita apa enggak. Kayaknya sih ada ya. Gak tau lah. Gak tau sih. We'll see. Oke, ikutin terus.
passengers, welcome on board the train. Video pertama sudah ditayangkan jam 12 tadi, tapi kita larang Kuku untuk lihat YouTube. Nanti aja lihat YouTube-nya kalau udah sore. Ya. Ya, Bu. Ya. Ya. Oke. Sekarang kita menuju ke Plaza Senayan. Keluar MRT itu panas-panasan jalan jam 12 siang. Tapi anehnya ini baju masih harum dan juga lembut. Kan aku udah bilang sekarang itu aku memakai pewangi dan pelembut Attack Fresh Up karena ada teknologi anti bau 48 jam. Masih wangi. Pantes. Sampai nanti. Ini ikannya enak banget. Mantap. Kenapa aku enggak boleh nonton YouTube? Ntar aja. Iya, ya, kenapa? Iya, pokoknya ntar aja. Iya, alasannya apa? Surprise. Ntar aja kalau di rumah lo nonton. Iya, mau buat apa? Kenapa harus di rumah? Kasih aku alasan spesifiknya, kenapa? Udah lah, terima aja. Enggak, kenapa? Kasih reasonnya aja. Ya udah lah, nonton aja, kenapa? Kamu mau bikin reaction-nya gitu? Ntar aja pokoknya udah pulangnya aja. Pulang dari sini baru nonton gak apa-apa. Kita sudah makan, sudah kenyang-kenyang. Makannya sudah kenyang. Habis ini kita akan ke makan ngecilin jam. Hadiah dari aku, dipakai apa aku? Kakek kalau udah jadi nenek-nenek gini masih nafsu gak? Gini. Udah jadi kakek-kakek masih bisa nyium. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Paduan suaranya. Happy birthday to you. Thank you. Makasih. Kok Mas tahu sih ini suamiku ulang tahun? Yeah. Makasih ya, Mbak. Yeah. Tahu loh, berarti kamu terkenal. Kamu yang nyuruh pasti. Ih, aku gak kemana-mana. Hah? Lah orang aku gak tahu. Siapa yang aku gak ngasih tahu kan ulang tahun Mas Andika. Siapa tuh. Yang gak siapa yang tahu duluan siapa? Tuh, aku gak ngomong. Hah? Kamu lah pastilah. Kapan aku ngomongnya? Lah ini? Loh, gak tahu kamu udah dikenalin lah. Kan ngeliat Instagram, story, ya, story. Ya, story. Bohong. Gitu. Aku gak kemana-mana dari tadi ya, di sini. Ya kan kamu tinggal bilang. Bilang ke siapa? Bilang mereka. Loh, bilang gimana? Aku gak ngomong kan, Mbak? Gak ada, aku gak ngomong kan? Tuh, kamu gak percaya. Yang tahu siapa duluan? Orang tahu dari Instagram ya kali ya? Tuh. Eh, coba ngaku siapa yang tahu duluan. Sini ada hadiahnya. Jangan tahu, udah. Ada hadiahnya. Dia udah ngucapin aja dah. Happy birthday, Pupu. Masuk ke kacamata biar kayak nenek-nenek.
My quiz. Semoga makin tua sebenarnya agak males. Oke, thank you. Mudah-mudahan doanya buat orang-orang aja. Doanya buat mama, buat papa, buat ibu, buat kali, buat kamu, buat anak. Mau cium lagi biar kena gusi. Ih, kamu gitu gue ngebayangin kakek-kakek. Masa neneknya ditang sama kan. Pemaksaan. Dah. Nih. Karena tadi pegawai restoran yang ngenalin, jadi sesuai aja kita kalau orang yang ngenalin dapat bonus dimasukin di tips yang mereka aja buat dibagi-bagi. Loving, very creative, inspiring, sangat
baik sama orang, very polite, very respectful, very responsible, very good. Wah, lucu. Semoga diberkahi sama Allah. Semoga papa sehat selalu. Sama dede, sama kakak. Ini punya kita dadah. Gara-gara ini aku gak boleh nonton YouTube. Iya. Kenapa aku gak boleh nonton YouTube? Ntar aja. Iya kenapa? Iya pokoknya ntar aja. Iya alasannya apa? Surprise. Oke Pupu ya. Gimana tadi? Gimana tadi ngeliat surprise dari kita? Dadakan dari aku sih sebenarnya. Kaget. Orang lagi enak-enak. Lagi enak-enak main handphone, lagi balas-balasin orang, tiba-tiba lagu, lah aku gak tahu. Loh, pada muka aku. Pantesan, bioskop kok sepi amat, tumben. Biasanya kita masuk ya adalah 1-2 orang. Ini ternyata di blok sama nyonya, wow. Emang kaya. Oh, thank you, kaget aku tadi. Kaget banget. Sebenarnya hari ini kayak, awalnya itu sempet bete tadi aku. Pasti planningnya sebenarnya gitu karena gak jelas terus ngapain sih udah nih makan doang terus kayak apa lagi sih ini gitu. Terus tiba-tiba pas tadi masuk bioskop terus tadi aku sempet bete dilarang nggak boleh nonton YouTube. Iya alasannya apa? Ya ntar aja nonton YouTube-nya. Iya alasannya apa? Karena kita udah upload konten, maksud aku yang ada apa tadi. Gitu di itu makanya tadi I'm sorry. Kan dia maunya marah-marah mulu. Bukannya pemirsa kan udah tua ya. Kalau udah tua kan gak bisa ngontrol emosi. Oh iya, maka tadi aku ya Allah sih sabar. Thank you kejutannya. Mengagetkan. Dan sweet banget anak-anak tadi. Thank you Kak Mel. Kara, you make me cry. Lea dan Seva sih yang pecah banget sih. Lucu banget sih. Tapi terutama semua thank you banget buat kamu karena ini semua idenya kamu dan kenapa? Aku tahu nggak gampang wujudin ini karena dari pagi aku nggak terlalu kooperatif sama semua sedih semua aku yang disiapin karena aku nggak dikasih tahu apa-apa gitu kayak kamu dandan tua ya pagi-pagi dibangunin ya terus dandan makeup ini mau diapain sih aku sebenarnya ini nggak masih belum jelas gitu tapi ternyata makin kesini aku tahu maksud semuanya. Wah, thank you, maafkan aku. Maafkan aku ya. Wah, omelan ini tidak berhenti di 33 tahun. Aduh.
siap-siap untuk tahun-tahun berikutnya. Aduh, aku tunggu mau panah dulu. Aku mau ngomong yang tanya tadi. Jam berapa dong sekarang? Sekarang jam berapa? Jam 6:05. Jadi tadi tuh aku sebenarnya juga udah bete banget sih sama dia, udah kesel, udah manggil ya Allah. Iya, aku juga bete kayak ini ulang tahun aku, tapi kok aku. Jadi tadi tuh sebenarnya rencana aku cuman pakai baju pakai dandan nenek-nenek kayak gini mau keliling Jakarta sambil mau ngasih dikit-dikit lah sama orang-orang gitu sesuai sama umurnya. 33 jadi 330 dan aku pikir yang ngenalin kita tuh bakal banyak gitu. Jadi udah disiapin, tapi kok ngenalin dikit banget tadi ya gitu. Udah mulai yang berarti make up-nya lumayan lah ya bisa nutupin. Sekarang mau kemana nih? Sekarang udah kita makan. Soalnya udah jam 6:00. Mentang-mentang. Hampir 15 nih, guys. Jam 6:15. Jangan lihat jarumnya, guys. Lihat jamnya dong. Wih. Ngeri. Udah mah demen itunya doang, jamnya doang aku mah. Ya udah, jadi sekarang kita mau makan seafood. Nanti aku udah bilang sama anak-anak juga sih. Pulang dulu sempet lah. Gak usah pulang dulu. Mandi dulu ini, ganti baju dulu. Gak. Ini dari siang, dari pagi udah kena panas, kena bau restoran. Gak perlu pupus sayang. Gak perlu takut baju kamu tuh jadi bau. Kan aku udah bilang, sekarang itu aku memakai pewangi dan pelembut Attack Fresh Up dengan teknologi anti bau dan pewangi mikrokapsul yang melepaskan nih wangi-wangi segar setiap pakaian kita bergesekan saat beraktivitas. Jadi tetap aja wangi. Jadi wanginya tuh tetap lembut, tetap segar bahkan selama 48 jam. Mantap sekali istriku. Tahu akan semuanya, pandai mempersiapkan surprise, tahu pilihan terbaik buat keluarga, tahu pilihan terbaik buat suami dan anak-anak. Luar biasa bukan? Gara-gara habis dikasih kado surprise jadi dibaikin. Ayo udah jam 6:15. Ya udah kalau gitu nanti kita ketemu sama anak-anak di tempat makan ya. Okay. Kita makan ya, pakai baju gini ya. Oke. Okay. Yang masih wangi. Let's go.
tour kalau ke video. Thank you Kak Elia. And thank you Sefa for this little surprise last night. Thank you for preparing everything. Thank you banget buat semuanya hari ini. Jadi makin sadar kalau aku disayang sama banyak orang dulu sama kalian. Dan buat yang udah datang, thank you juga teman-teman yang hadir malam hari ini ya. Tapi ternyata semua dipersiapkan dengan baik sama kalian semua. Oke, yang jelas thank you banget buat umum, istriku tersayang buat semuanya. Hadiahnya, surprise-nya, semua yang disiapin hari ini. Thank you banget buat teman-teman dari CTV, teman-teman dari manager, asisten, dan semua tim. Tim YouTube yang ada di rumah, pokoknya semua yang pusing kerucil juga thank you banget. Pokoknya yang ada malam-malam ini thank you. Dan semua lagi miss thank you yang berhasil dari Studio Indonesia. Kita lagi pakai malam hari ini. Sisi nilai-nilai. Emang males.
udah datang ya? Iya. Di usia ke 33 tahun. Tiga nggak bisa bohong nih bahasa Cinanya nih. Terima kasih untuk MC yang rela dibayar gratisan. Iya. Cici. Makin dewasa, makin jauh.
selalu sabar menghadapi istrinya, sabar sama anak-anaknya, punya anak 4 cewek itu dengan berbagai macam karakter yang berbeda dengan umur yang lumayan jauh, dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Semoga selalu sabar. Saya dalam menjadi suami yang setia, suami yang bekerja keras. Terima kasih Pak Dika untuk menjadi teman saya yang sebenarnya kelihatannya cuek, tapi sebenarnya care banget sama gue dan keluarga gue. Thank you banget Pak Dika. Semoga sehat dikala sehat dan sakit dikala sakit tetap bisa berjuang dengan apa yang Pak Dika yakini. Selamat ulang tahun buat Pak Dika. Semoga makin sukses, makin bijak, makin tua pastinya ya. Rezeki makin banyak, berapa berkah, sehat terus, all the best lah. Terima kasih buat kamu, buat anak-anak, buat semua yang udah membantu surprise ini, tim YouTube. Thank you tim manajemen, Harry dan kawan-kawan. Thank you tim Super Deal yang hadir. Thank you Edric, thank you para miss. Thank you Kak Dodi, ya, karyawan rumah. Thank you pokoknya keluarga Gilang dan semua teman-teman yang hadir malam ini. Pokoknya semua ngagetin. Dan thank you juga buat teman-teman para subscriber yang ngucapin lewat video sebelumnya maupun video yang ini. Thank you banget. Aku gak bisa balesin satu-satu. Mudah-mudahan doa kalian buat aku dan buat keluarga ini berbalik ke kalian, untuk kalian dan juga keluarga kalian, pokoknya yang baik-baik. Instagram juga ya, banyak ya. Ya, Instagram juga. Thank you banget pokoknya semua teman yang udah ngucapin buat aku. Aku ngerasa diperhatiin banget, ngerasa disayang banget sama orang-orang di sekeliling aku selama ini. Oke. Aku juga senang banget udah berhasil semua. Tadi di mobil aku bohong. Di mobil udah kelar, kita sekarang makan. Ya, karena aku deg-degan tadi, ini berhasil apa enggak, ini berhasil apa enggak. Okay. Alhamdulillah berhasil ya. I love you, Pupu. I love you, Momo. We love you semuanya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Yeah, thank you, dadah.